Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Manga One Piece memiliki banyak sekali arc. Ya, itu hal yang wajar karena manga ini memiliki 1000 chapter lebih. Sebelum arc Wano Kuni dimulai, Eiichiro Oda menggembar-gemborkan bahwa arc Wano Kuni akan lebih dahsyat daripada arc Marineford. Namun entah kenapa, kami masih merasa bahwa arc Wano Kuni biasa saja. Oh ya, diskusi ini dibuat ketika kami baru membaca manga hingga One Piece chapter 1026. Arc Wano Kuni juga belum selesai. Artinya ada kemungkinan bahwa bisa saja di chapter-chapter selanjutnya kita baru bisa merasakan bahwa Arc Wano Kuni adalah arc yang megah. Tapi kami sudah sangat gatal untuk membicarakan mengenai kenapa Arc Wano Kuni jauh di bawah Arc Marineford. Sehingga, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Sebelum ke isi video, kami ingatkan terlebih dahulu, di sini kami tidak berniat sama sekali untuk menjatuhkan Eiichiro Oda dan tidak berniat menjelek-jelekkan One Piece. Kami di sini murni ingin berdiskusi, mengajak nakama bertukar pikiran mengenai topik Wano Kuni tidak lebih dari Marineford. Sehingga apabila terdapat poin dari kami yang tidak selaras dengan beberapa nakama, mari kita diskusikan dengan kepala tenang di kolom komentar di bawah. Oke, bagi yang tidak tahu, atau mungkin bagi mereka yang baru maraton One Piece sekarang-sekarang ini, setiap tahunnya Eiichiro Oda menjalani jam festa. Di suatu ketika sebelum arc Wano Kuni berjalan, Eiichiro Oda menulis pada acara jam festa, menggembar-gemborkan bahwa arc Wano Kuni akan memiliki jalan cerita yang sangat megah, bahkan bisa membuat arc Marineford terlihat imut. Ya, pernyataan Eiichiro Oda ini tentunya membuat banyak dari para penggemar atau oplovers bersemangat akan arc Wano Kuni ini. Ya, katakanlah para oplovers sudah menaruh ekspektasi yang sangat tinggi terhadap arc ini. Sehingga ketika arc Wano Kuni tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi, para penggemar pun mulai bertanya-tanya dan mendiskusikan apakah Wano Kuni memang di atas Marineford atau tidak. Tujuan yang jelas-jelas berbeda. Mari kita bandingkan dari konsep kedua arc ini, yakni arc Marineford adalah arc yang tidak basa-basi, arcnya singkat, padat dan jelas. Faktanya arc Marineford hanya berjalan sebanyak 30 chapter, arc Wano Kuni sudah lebih dari 100 chapter, bahkan dari mulai pertempuran yang terjadi di pelabuhan, yakni One Piece chapter 974. Bagi yang lupa, chapter 974 adalah chapter di mana Sang Kanjuro akhirnya menunjukkan identitasnya. Ia mengaku bahwa dirinya adalah pengkhianat yang dimaksud. Artinya jika dihitung dengan One Piece chapter sekarang, yakni One Piece chapter 1026 dikurangi 974, memiliki hasil 52 chapter. Sudah 52 chapter arc ini menjalani perang. Itu belum termasuk ke dalam chapter-chapter babak pertama, babak kedua, dan perjalanan Oden Kozuki. Tapi dari sisi chapter perang Onigashima yang sudah mencapai 52 chapter, artinya sudah hampir 2 kali lipatnya arc Marineford. Namun arc Wano Kuni sampai sekarang tidak berasa begitu spesial. Perlu kami akui arc Wano Kuni adalah arc yang seru. Arc yang menyuguhkan banyak kejadian epik. Informasi yang disuguhkan ke dalam perang ini juga mantap-mantap. Namun arc ini tidak bisa menyaingi arc Marineford. Dari segi konsep cerita, arc Wano Kuni sama seperti arc pada umumnya. Ambil contoh arc Dressrosa atau arc Alabasta. Wano Kuni memiliki konsep cerita yang sama. Protagonis berniat untuk membebaskan sebuah negeri dengan cara mengalahkan sang villain utama. Kita lihat pada arc Marineford. Tujuan utama Luffy adalah menyelamatkan Port Gas-DS yakni kakaknya, Titik. Itu adalah tujuan utama cerita Marineford. Meskipun ada banyak karakter baru yang hadir di Marineford, karena satu-satunya kru topi jerami yang hadir di arc tersebut adalah Luffy, sisanya seperti orang-orang Impel Down, orang-orang Angkatan Laut, dan orang-orang dari bajak laut Shirohige. Tapi semuanya terasa natural. Tidak ada karakter yang mengganggu kami dalam cerita tersebut. Hanya dengan 30 chapter, Eiichiro Oda berhasil membuat cerita tanpa perkenalan karakter yang panjang. Fokus utama cerita juga tidak terbagi-bagi, yakni fokus utamanya ada pada karakter Monkey D. Luffy. Meski begitu, di cerita tersebut kita masih bisa melihat kehebatan karakter lain, seperti Marco yang solo melawan 3 Admiral, Jozu menahan serangan Mihawk,
Ivankov melawan Kuma. Lalu ada Jinbei versus Gekko Moria. Belum lagi aksi Shirohige, kemudian aksi heroik Ors Junior. Ya, kembali lagi pada konsepnya. Arc Marineford hanya bertujuan untuk menyelamatkan Port Gas DS. Luffy tidak diharuskan untuk mengalahkan Sengoku, apalagi menghancurkan Angkatan Laut. Ya, sehingga ini poin yang cukup berbeda dengan Arc Wano Kuni. Inilah mengapa Arc Wano Kuni serasa seperti bukan Arc Marineford, karena dari konsep terlihat jelas berbeda. Mungkin Wano Kuni dikatakan sebagai perang, tapi sebagai pembaca kami merasa ini hanyalah arc di mana protagonis melawan bos antagonis beserta bawahannya. Kemudian mari kita bandingkan dengan arc Enies Lobby. Ini merupakan arc yang paling ikonik. Sebuah survei mengungkapkan bahwa arc Enies Lobby adalah arc terbaik dalam manga One Piece. Pada waktu pertama kali kami menonton Arc Enies Lobby, waktu itu kami masih bocah. Sebagai bocah yang kami perhatikan hanyalah scene fight-nya saja. Sehingga waktu itu kami merasa Arc Marineford adalah arc terbaik. Namun setelah kami beranjak dewasa, kami memahami bahwa cerita itu tidak hanya berpusat pada fighting-nya saja. Kami menyadari betapa masterpiece-nya cerita Enies Lobby. Ya, memang perlu diakui, di Arc Enies Lobby setiap karakter mendapatkan porsi yang sangat bagus di pertempuran yang mereka hadapi. Di Arc Enies Lobby juga kita mendapatkan cerita yang lebih mendalam pada salah satu karakter dari kru Topi Jerami. Peran Luffy sebagai kapten juga begitu terasa di arc ini. Apalagi ketika kru Topi Jerami masih berada di dalam kereta itu. Karena beberapa kali Luffy memberikan perintah pada Zoro. Dan aksi Zoro juga begitu epic. Dan jangan dilupakan juga momen di mana Luffy sebagai kapten meminta Robin untuk mengatakan bahwa dirinya ingin hidup. Dan sisanya serahkan pada teman-temannya. Ya, kami tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar. Namun Arc Enies Lobby memiliki arti yang sangat mendalam. Meskipun konsep teman dalam sebuah manga sudah sering digunakan, namun Arc Enies Lobby ini benar-benar terasa berbeda. Konsep teman dalam arc ini terasa agak pedas, gak terlalu asin, dan bumbunya itu kerasa banget. Jadi rasanya sangat nagih. Kembali lagi pada Arc Wano Kuni. Menurut kami, Arc Wano Kuni terlalu global. Rasanya arc ini seperti klub Paris Saint-Germain. Seperti strikernya yang tidak kompak, hanya mementingkan diri sendiri, dan meski pemainnya superior seperti Neymar atau Mbappe, namun kalau egois untuk apa? Kalau gak ngegolin untuk apa? Ya, Arc Wano Kuni mungkin kurang lebih seperti itu. Kita terlalu digembar-gemborkan mengenai betapa superiornya karakter yang ada di dalam Arc Wano Kuni ini. Seperti contoh besarnya adalah setup dari para Tobiroppo. Tobiroppo di set up seperti orang-orang hebat yang mungkin hampir setara All-Star Kaido. Mereka di set up dengan ambisi untuk mengalahkan salah satu All-Star Kaido dan mendapatkan posisi All-Star tersebut. Mereka di set up sebagai karakter yang serius yang bahkan tidak suka party. Ekspektasi kita sudah sangat tinggi mengenai karakter ini. Lalu ketika mereka mulai bergerak, aksi mereka cukup meyakinkan. Seperti ulti serta pejuan yang di awal cerita membuat babak belur Nami serta Usopp. Ya, yang disayangkan dari karakter Tobiroppo hanyalah finishingnya saja. Finishing dari beberapa karakter Tobiroppo ternyata tidak sesuai dengan setupnya. Tidak sesuai dengan ekspektasi para pembaca. Seperti contoh paling besarnya adalah karakter Husu. Ia adalah Tobiroppo yang paling sok-sokan. Namun melawan Jinbei saja tidak bisa apa-apa. Lalu ada karakter Sasaki. Ia memakan buah setan Triceratops. Ya, buah setan Zoan yang cukup keren. Namun agak konyol. Karena dirinya bisa menggunakan baling-baling bambu. Kemudian finishing dari karakter ulti juga menurut kami kurang greget. Jika dibandingkan dengan Nami versus Khalifa pada Arc Enies Lobby, itu benar-benar berbeda jauh. Silakan nakama tonton ulang. Di sini kami akan menjabarkan sedikit. Di Nami versus Khalifa, Nami tidak sedikit pun lari dari Khalifa. Nami benar-benar terpojok. Khalifa terus mengajar Nami, sedangkan serangan Nami tidak ada yang mengenai Khalifa. Kekuatan buah setan Khalifa benar-benar menguntungkannya. Hingga pada akhirnya kita mendapatkan perkembangan cerita di mana akhirnya Nami memanfaatkan efek dari buah setan Khalifa. Nami memutar otak, melakukan banyak aksi tak terduga. Bahkan finishing Nami mengalahkan Khalifa benar-benar tidak diduga oleh para penonton. Sedangkan dalam ulti versus Nami, itu terasa boring sekali. Nami hanya kabur-kaburan mengandalkan keberuntungan, bahkan ditolong oleh Otama yang belum balik.
Ya, secara keseluruhan, Ark Wanukuni di setup dengan sangat-sangat baik. Bahkan eksekusinya juga sangat baik. Hanya saja finishingnya yang terkesan tidak memuaskan. Rasanya cerita seperti terlalu terburu-buru untuk finishing karakter-karakternya. Contoh paling besarnya adalah untuk karakter sebesar Jack yang mendapatkan posisi sebagai All-Star Kaido saja tidak mendapatkan cerita yang benar-benar berfokus pada pertempurannya. Pertarungan Jack diceritakan secara selang-seling, yang mana menurut kami agak disayangkan. Untuk Kaido itu sendiri, kita sudah merasakan jatuh bangun. Jatuh bangun di sini artinya kita mendapatkan momen di mana pertarungan di pihak protagonis. Ekspektasi kita ada di titik di mana protagonis akan menang. Ternyata protagonis dibantai. Hal ini terjadi pada Akazaya versus Kaido dan Luffy versus Kaido. Kami harap dengan jatuh bangun seperti ini, finishing dari karakter Kaido akan memuaskan. Semoga saja tidak seperti pada karakter yang sudah diselesaikan dalam cerita ini. Jika boleh jujur, hanya karakter Black Maria sajalah yang menurut kami finishingnya sangat bagus. Sisanya agak mengecewakan. Untuk Ark melawan Yonko, pertempuran antar kru di Ark ini terasa seperti pertempuran melawan bawahan adik Arlong, yang terkesan seperti ecek-ecek. Ya, itulah pendapat kami mengenai Ark Wanukuni. Kami yakin ada beberapa orang yang kepanasan dalam pemikiran kami ini dan berkomentar, "Emang lu bisa bikin cerita, Min? Gandiin Oda aja, Min," dan lain sebagainya. Ya, kami tidak memaksa semua orang sama pendapatnya dengan kami. Kami terbuka untuk berdiskusi di kolom komentar, asalkan komentarnya memang bertujuan untuk berdiskusi. Karena kami pernah membaca bahwa ketika orang ingin mengajak diskusi namun menggunakan kata-kata kasar dan emosi, maka di momen yang sama pula orang tersebut menutup diri dari diskusi. Ya, setidaknya tujuan kami membuat diskusi ini bukan untuk menjatuhkan Eiichiro Oda, apalagi menjelek-jelekan manga One Piece. Kami sama sekali tidak memiliki niatan buruk seperti itu. Jadi mari kita diskusi dengan kepala tenang. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian atas pendapat kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.